Enggak sama sekali. Itu tadi saya katakan, kalau untuk bangsa dan negara mati kita rela gitu. Enggak takut dianggap antek-antek Bung Karno yang ketika itu kampanyenya sangat enggak usah takut masif, buat apa? Enggak ada takut kok. Kan tadi saya katakan, semua yang mimpin ini sebetulnya baik semuanya, ya. Tapi karena kalau dia sudah berkecokol di situ, bisikan dari sekitarnya ini yang membuat enggak benar. Oke. Itu aja. Semua baik sebetulnya.